Halo semuanya. Aku lagi makan lipsticknya kok. Lagi makan salad wrap. Salad ini dalamnya. Habis ini aku mau berangkat kegiatan. Tapi aku akan live sebentar. Ini gimana ya cara makannya? Takut tumpah. Kedengeran gak krenyes-krenyes sayur? Krenyes-krenyes sayur. Wah, lipsticknya nempel-nempel di sini. Jadi warna pink ini. Jatuh. Sayurnya jatuh. Ini adalah chicken pesto salad wrap. Habis ini aku bakal kegiatan. Habis mamam, aku mau minum vitamin dulu terus berangkat. Masih ya giftnya. Ini ada chickennya kok, harusnya ini ada tomato. Tapi gak kelihatan. Apa chickennya belum kegigit? Makasih ya giftnya. Sebenarnya aku pengen live itu kemarin, tapi ternyata kemarin tidak bisa. Aku tuh udah kemarin tuh aku udah kirim PM dari sore, dari sebelum aku berangkat kegiatan. Makasih ya giftnya, guys. Makan salad wrap. Sebenarnya kan ada pilihannya wrap atau yang di bowl gitu. Tapi kalau di bowl nggak dapet kulit tortillanya. Aku pilih ini. Siapa yang besok menonton Enif Theater? Nonton di rumah live streaming. Jadi semangat sekali memberi sayurnya. Bahkan sayurnya masih tebel gitu, belum kepisah-pisah.
Iya, aku nonton kemarin timnas. Tapi mungkin karena badan aku udah capek kali ya. Jadi kan aku habis latihan gitu kan. Kegiatannya lumayan padat. Jadi pas nyampe latihannya lumayan berat. Jadi pas nyampe kamar, badannya udah sangat amat lelah, tapi kayak matanya masih melek. Terus nonton. Tapi nontonnya agak krip-krip juga, soalnya badannya udah sakit. Di tahap yang lelah itu badannya sakit. Terus aku nonton. Keren sekali semuanya. Lihat, ini bahkan sayurnya belum kepisah-pisah guys, masih menyatu. Crunchy sekali kan? Nih, tadi ada yang bilang kuku, nih kuku. Ayamnya kayaknya di bawah semua. Oh no, jatuh. Tidak. Jangan dimakan ya, kotor. Tim apa? Timnas. Makasih ya giftnya. Ah, ayamnya bener-bener di bawah semua kayaknya deh. Di belakangmu gitu ya. Oh no. Saatnya gede banget. Tim sama Mute enggak? Mute timnas juga. Kalau Mute timnas iya setim berarti. Isinya apa aja itu? Isinya ada sayur, bumbu pesto, terus chicken. Nah, berbagai jenis sayur lah ada di sini lah. Sama ada fusi, ini fusili ya namanya, apa bukan? Persen sayur, iya soalnya ini salad wrap. Makasih ya giftnya.
yang tanggal 10 nonton gak? Sepertinya tidak guys, karena sepertinya jadwalnya lumayan padat, jadinya mungkin tidak bisa menonton secara langsung. Karena aku mau nonton, aku mau lihat yang kemarin baru debut secara langsung waktu debut ya. Verdong kan kita nonton secara langsung. Maaf ya kalau makannya berantakan. Aku udah mencoba nggak berantakan loh, tapi spill kuku nih. Memang porsinya besar, tapi kayaknya kalorinya itu cuma 300 bla bla bla. Makan apa? Makan salad wrap. Ini tomat. Nah, nanti kita lanjutin dah. Malamnya sulit makan. Minum dulu ya. Perlu tacap lipstick nggak ya? Lipstiknya terlihat tapi aku lupa naruhnya di mana. Bentar ya. Enggak ada kegiatan, enggak ada. Ada abis ini aku kegiatan. Saat minum vitamin. Siapa yang di sini minum vitamin setiap hari? ASMR vitamin. Eh.
lihat mereknya. Kenapa banyak iya anjurannya segitu? Keren kan? Bisa minum 3 tablet sekaligus. Hebat. Aku masuk kampus. Iya deh, congrats. Selamat menjalani masa. Lucu banget tau anak-anak CKT kan banyak yang baru masuk kuliah ya. Terus kayak mereka nanya, kak KRS itu apa sih? Ini gimana sih caranya isi KRS? Begitu. Terus aku kayak menjelaskan, itu gini-gini-gini, tergantung tempat kamu. KRS-nya dipaketin atau kamu harus war gitu kan. Kalau aku waktu itu semester awal itu dipaketin, sisanya harus war. Atin, terus siapa lagi ya? Ella baru masuk kuliah. Terus aku bilang, emang kuliah tuh awalnya kayak clueless. Awal-awal kayak semuanya tuh apa sih, ini apa sih gitu. Tapi lama-lama kalau dijalani juga terbiasa. Waktu itu Atin bahkan bingung sama sistem kelas per mata pelajaran. Jadi kalau misalnya di kuliahan kan kelasnya sesuai pelajaran, bukan kayak kita diem di satu, kayak tergantung tempat kuliahnya. Kalau tapi kebanyakan kayak kita berpindah-pindah kelas menyesuaikan mata kuliahnya gitu, bukan kayak diem di satu kelas udah di situ sampai kuliah selesai. Banyak bertanya-tanya tuh. Oh iya, siapa yang sudah nonton video SSK Madaya Gita? Itu sebenarnya aslinya lagi aku mau masukin suara chant Madaya Gita aslinya, tapi kan takutnya copyright atau apa kan. Terus akhirnya aku putuskan gak jadi dimasukin. Karena seru ya kalau ada suara kalian. Tapi ya dia. Terus itu emang kebetulan liriknya tuh ada beberapa lirik yang aku kutip, aku tuliskan di buku gambar yang besar itu. Terima kasih ya gift-nya. Itu dia maksudnya gitu. Kayak ada seorang yang dia mendapat peringkat lirik bait. Makasih ya gift-nya. Tips ampuh masuk generasi 13. Oh, saya kurang tahu guys. Saya kurang tahu. Makasih ya gift-giftnya. Tutor tinggi.
mungkin nggak tahu. Tapi waktu itu ada pernah masanya aku benar-benar setiap malam sebelum tidur aku minum susu karena katanya itu nambah tinggi gitu. Tapi aku nggak tahu sih itu bekerja apa enggak. Makasih ya. Lihat hari ini berapa enggak, belum bisa disimpulkan karena belum selesai. Karena abis ini aku ada kegiatan guys, mungkin kegiatannya sampai lumayan malam. Mungkin abis ini banget, nih abis selesai berangkat. Gak sabar lihat besok. Iya, sama aku juga gak sabar. Jangan capek-capek. Hidup tuh gak mungkin gak capek guys. Untuk ngelakuin sesuatu aja kita harus usaha. Kan usahanya kadang harus lebih keras daripada orang lain. Pasti mau gak mau, suka tidak suka, pasti lelah, pasti capek. Kita tetap melakukan yang terbaik untuk semua hal yang kita lakukan ya. Jadi berharap semoga hasil yang terbaik pun datang dari lelah dan capek itu. Ini chatnya gak ke scroll-scroll sih ke bawah. Rambutmu kalau dirusuin gini semana sih, segini, segini nih, mau seperut, seperut ya. Spill baju. Ini di gift, thank you ya giftnya. Sebenarnya daripada Molly, aku lebih suka Dimo, Dimo atau Dimu, karena lebih lucu karakternya. Tapi ini juga lucu sih. Thank you ya. Suka banget Dimu, kayak gemas. Spill team, oh nggak bisa, saya nggak bisa spill spill. Saya nggak bisa spill spill. Makasih ya, gift-nya. Sampai jumpa video call, iya sampai jumpa video call. Sampai jumpa juga meet and greet untuk shoot. Kak umur berapa? Umur 23. Waktu kemarin kegiatan, jadi kan ada kakak-kakak staff lain, gak cuman kakak-kakak staff JKT kan. Terus aduh kepencet, karena kayak aku lagi bareng sama Ella, sama Marsha. Kakaknya nanyain kamu umur berapa gitu kan. Mereka bilang umur mereka masing-masing. Terus aku bilang kan aku 23 gitu kan. Kakaknya kaget, kira kalian seumuran. Lah akhirnya aku bilang, ya mungkin karena kita mainnya sama yang umur segini, jadi kelihatannya kayak umur segini juga. Aku selalu bilang, mungkin member JKT itu awet muda karena mereka emang mainnya sama orang-orang yang lebih muda dari mereka. Jadi terus bercandaannya juga tetap kayak anak-anak juga.
aku kayak itu sih yang di pikiran aku, sepertinya itu kayak gitu. Kenapa anak-anak member-member JKT kelihatan lebih muda? Ya itu karena mereka mainnya sama anak-anak yang lebih muda daripada mereka. Terus kata kakaknya, oh iya sih, bener juga. Ke bawah pergaulan. Iya, yeah, pergaulan anak-anak kecil. Kamu biar rambut lurus gimana? Sebenarnya aslinya rambut aku udah lurus, tapi ini tadi aku abis rapiin lagi, abis aku styling lurus. Gimana kalau kita bacain podium? Karena abis ini aku harus berangkat. Lagi azan guys. Lebih baik kita diem dulu atau kita matikan live ini. Diem dulu ya. Kita diem dulu selama azan. Belum selesai guys azannya.
sebentar ya. Apakah sudah selesai? Oke, kita akan bacain podium karena aku harus berangkat. Berangkat kegiatan. Oke. Di nomor 1 ada Kak Adam Maulat, terima kasih. Ada Kak Krua, terima kasih. Ada Kak Fit juga, terima kasih. Lalu ada Kak Yudhistira, ada Kak Beniau, ada Kak Erlan, ada Kak Jar, ada Kak Sabita, ada Kak Sastra, ada Kak Gilar, ada Kak Yusuf, ada Kak Ai, ada Kak Iqbal, ada Kak Miss Togan, ada Kak Sania, ada Kak Arik, ada Kak Vita, ada Kak Daniel, ada Kak Misterian, ada Kak Ragel, Kak Fahriza, Kak Noval, dan Kak Richard. Terima kasih banyak. Iya, kegiatan akhir-akhir ini sedang sangat padat, jadi banyak sekali yang harus dikerjakan. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton live aku. Nanti kita bertemu lagi secepatnya. Besok kan juga bertemu. Oke. Terima kasih banyak. Makasih juga gift-giftnya. Thank you so much. Bye-bye.